Yang paling bestnya. Tengok rantai. Ini baru tembaga. Tengok rantai berkarat. Gila lah. Assalamualaikum dan selamat petang YouTube. Korang tahu tak motor apa ni? Kalau korang tak tahu, ini adalah motor Honda Wave 100cc. Ini adalah motor pertama aku. Motor ni lah yang membawa aku berminat untuk ride jauh-jauh. Banyak cerita aku ni tentang motor ni. Memang banyak gila. Di Kuching sekarang ni musim hujan. Okay, sekarang ni aku nak menuju ke pasar, ada urusan sikit. Lepas tu tak tahu lah nak pergi mana lagi. Aku just nak Nak bawa pusing-pusing motor aku ni. Oh, licin. Sekarang ni aku nak menuju ke Petronas dulu. Nak pam minyak. Apa? Nak pam tayar. Dah 2 minggu tak berjalan. Motor berat semacam. Tengok-tengok. Tak ada signal juga. Bateri tak ada. Sebelah lagi. Bateri memang low battery. Memang tak jaga lah motor ni sangat. Nantilah aku cerita pasal motor ni selepas urusan aku selesai. So, selesai apa? Berkali-kali tersilap. Selesai pam tayar. Silap sikit lah. Baru ada lingan. Sikit. Lalu ada lingan. Okay, sekarang ni aku nak menuju ke bengkel motosikal sebab ada urusan sikit. Nak tahu apa? Jom kita test minyak. Aku rasa minyak ni 2 minggu lepas kot aku beli. Hampir 100. Ke bengkel motosikal Kehua Moto. Kok banyak motosikal baru. NS160. Cadangannya lo. Tempat Domina ada ga? Oh, Domina. Oh. Udah keluar dah. Lama dah. Oh, lama dah. Gua tahu. Sama. Oh, lepas Domina 400 NS160. Racun itu benar.
Racun itu benar. Kita jalan-jalan. Ini adalah Hospital Umum Sarawak. Doa kita tak ni. Kisah riwayat motor Honda Wave 100. Aku ni kulit sister sikit lah. Cerita sikit. Okay, sebelum aku minat untuk ride jauh ni, ride convoy, ride apa, pergi jauh-jauh lah. Macam pergi Kuching, Semantan, Kuching, Lunduk, Kuching, Serian. Sebelum tu, aku dulu kan setiap negeri ada style masing-masing motor. Kalau dia Kuching ni, style dia lain macam sikit. Dulu style dia tayar memang kecil. Memang kecil tayar. Kalau korang tahulah Camel. Camel bersaizkan 200 dan paling kecil 195 depan, kalau belakang 200. Bayangkan rim sprocket, rim apa? Rim spook. Pasang tayar kecil 200. Ringan, memang ringan lah, tapi berbahaya. Yang kecil satu. Yang kedua, swing arm. Swing arm kalau tak potong bahagian nak kayaknya santai tu, kalau tak potong habis, memang bukan orang Kuching lah, orang Sarawak lah. Dia mesti akan potong swing arm tu dan apa, masuk dalam habis. Sampai kena potong double stand. Kalau Honda ni ada double stand, ni ada besi tengah-tengah. Aku sampai potong besi tengah tu. Nak pick up kuat, tapi long mati lah. Kalau belum ber. Lepas tu carburetor. Kalau tak tekan carburetor, memang tak sah lah. Carburetor paling popular dulu adalah carburetor Modenas 100 dengan 110. Okey lah, taklah kuat sangat. Kalau pakai TS, carburetor TS dan carburetor SS, carburetor Uma, carburetor BJBK, kereta power jet, macam-macam nama kereta. Tapi betul ni pernah try kereta Molina 100, Molina 110 dan Wave 110, Wave 45. Antara keempat-empat kereta ni aku pernah pakai. Yang paling best, yang paling top, yang paling pick up, yang paling long memang masih memberi adalah carburetor Wave 125. Walaupun minyak ada kuat sikit, tapi pick up kau. Lepas tu dalam setahun dua tahun lah, lepas aku pakai yang style tadi tu, style untuk Sarawak tu, tak kecil sprocket, kecil swing up potong, swing up potong, apa lagi ya, carburetor tukar, kasih laju sikit. Tidak kot. Selepas tahun-tahun tu, aku dah tak berminat nak. Aku ni cepat bosan sebenarnya. Aku tak satu je. Aku mesti nak cuba yang lain. Lepas tu aku try lah buat style touring lah. Macam style touring lah, tapi tak touring sangat. Aku just tukar tayar. Tayar besar sikit. Tayar depan kan tayar kecil. Tayar depan saya bersaizkan 225 kabel dan belakang 250. Aku tengah tunggu RS V2 ni sampai. Aku message dengan dealer Honda, dia cakap kemungkinan lah, tak tahu benar ke tidak,
Bulan 2 2020 akan sampai RS V2. Kepada yang siapa yang nak beli motor RS V1, bersabar-sabarlah, kita tunggu V2. Aku tengok meter dia menarik sikit sebab dia kecil, macam meter winner. Kalau meter winner tu memang cantik lah, kalau meter tu tak berapa menarik sangat. Okey, bukan cerita pasal RS, aku nak cerita pasal motor wave aku ni. Lama dah aku cakap ni. Okey, selepas tukar tayar tu, wuih, tak nampak. Aku ajak lah yang kawan rapatku, nama dia As dengan Udin. As ni pakai LC, LC 135 tu, LC V5 tak silap, laju tu. Lepas tu kawan Udin ku ni, dia pakai Y15 yang first edition tu, warna hitam. Bayangkan wave ni dah suka ke beta follow LC dan Y15. Paling jauh aku pakai motor ni ride pergi Meludam, Taman Negara Meludam. Kira-kira kucing. Alhamdulillah. Sorry ya, kenyang angin, hujan ke? Dan jauh aku pergi ke Meludam, ada hujan. Aduh. Aku dah stop dulu isi. Simpan. Nanti kita bersambung lagi. Okey, berbalik ke cerita tadi. Hujan ni hujan tipu. Kejap hujan kita tak. Ini dia motorku. Tengok. Pesawang. Pesawang bagai. Yang paling bestnya, tengok rantai. Ini baru tembaga. Tengok rantai berkarat. Gila lah. Tengok yang aku tengok tadi, besi rubber stand potong kubok tengah sini, potong sampai sini, masuk dalam. Lepas tu lah. Okey, itu je lah. Okey, nanti kita berjumpa lagi di episode seterusnya. Aku nak makan. Jom.